Kecintaan Rasulullah itu kepada seluruh umatnya ketika Rasulullah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menghadap kepada Allah dan bertemu dengan zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada perumpamaannya. Rasulullah langsung sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wahai orang yang kukasihi, bangkitlah engkau." Maka Rasulullah mengatakan, "At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Kebaikan kesempurnaan itu milik engkau wahai Allah. Tapi Allah cinta dengan rasulnya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Senang pada saat itu hati Rasulullah. Kenapa? Karena diberikan salawat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah ternyata tidak pernah, tidak ingat dengan seluruh umatnya. Maka Rasulullah meminta kepada Allah, "Ya Allah, bukan hanya ulun saja mendapatkan keselamatan, bukan ulun saja yang mendapatkan keberkahan, bukan ulun saja yang akan mendapatkan kebaikan itu wahai Allah, tapi juga kepada seluruh umatku yang saleh saleh." Sehingga bersambunglah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul ilah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shol. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, berikan juga kenikmatan, berikan juga keselamatan, berikan juga keberkahan, berikan juga keistimewaan kepada umat-umatku yang solehin." Berarti Rasulullah sudah cinta lawan kita sabarataan, cinta kepada umat-umatnya walaupun kita tidak belum lahir pada saat itu. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta lawan kita sabarataan. Di mana letaknya cinta Rasulullah itu? Ketika Rasulullah pada detik-detik terakhir ingin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu sudah ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat pencabut nyawa. Ketika dicabut Rasulullah rohnya dari jasad Rasulullah, pelan-pelan, tidak ada yang sepelan itu, tidak ada yang sehalus itu, tidak ada yang seumpamanya, bahwa pada saat itu manusia tidak pernah terjadi dicabut nyawa yang pelan sekali, yang nyaman sekali, yang lembut sekali, kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah juga meminta kepada Allah, "Wahai Allah, berikan kenyamanan dan kenikmatan ketika dicabut rohnya dari jasad dari umat-umatku. Biar aku," kata Rasulullah, "yang menahan sakitnya hari ini. Jangan timpakan sakitnya ketika roh dicabut dari jasadnya kepada umatku. Hanya aku ya Allah yang menyandang, nama merasakan sakitnya. Jangan sampai umatku merasakan sakit ketika dicabut rohnya dari jasadnya," kata Rasulullah. Berarti Rasulullah cinta lawan kita barataan. Sehingga Rasulullah itu mengatakan, "Ummati, ummati, ummati." Dua sih. Yang ketiga, nanti insya Allah ya, bahwa ketika kita semua ini nanti di padang mahsyar, kita di peradilan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti, pada saat kita menunggu apakah kita amal baiknya banyak, apakah amal buruknya yang banyak dan lain sebagainya. Pada saat itu semua manusia, anak-anak hari ini mengatakan mungkin galau, semua dalam huru-hara. Jangankan berpikir lawan orang lain, diri sendiri saja harap-harap cemas, semuanya cemas. Kenapa pada saat itu? Karena cahaya matahari parak benar lawan kepala kita masing-masing. Hari ini saja kemarau sekian bulan luar biasa kita merasa panasnya. Ada yang ulun lihat di TV itu, nama apa namanya, Mama Saki Hintalo,
di atas aspal dan lain sebagainya, luar biasa panasnya, apalagi nanti sejengkal dari kepala kita masing-masing, bagaimana sinar matahari itu luar biasa panasnya. Ketika itu ujar Allah, wahai Rasulullah, masuklah engkau ke dalam surga. Ketika Rasulullah masuk ke dalam surga, Rasulullah kembali meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rab, ulun kada hakun saurangan di dalam surga. Ulun hendak minta kawani, wahai Allah, dengan umat-umatku. Apa kata Allah pula? Wahai Rasulullah, silakan engkau kembali kepada mahsyar, cari umat-umat engkau barataan. Jadi pada hari itu tersebutlah manusia yang paling sibuk di akhirat kelak nanti, satu-satunya yang memberikan syafaat, yang memberikan pertolongan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah kepada mahsyar dilihat oleh Rasulullah, hai, ini ahli-ahli ibadah, ahli-ahli baca Quran, ahli-ahli sedekah, ahli-ahli puasa, mari berkumpul ke sini, ayo masuk surga ke dalam dengan bersama-sama aku. Ada lagi yang istimewa, ada lagi satu golongan yang istimewa. Ketika adalah ahli-ahli salawat, orang yang gemar membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan lagi dipanggil oleh Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri yang akan merangkul orang-orang yang bersalawat kepada baginda Rasul. Siapapun yang banyak bersalawat kepada baginda Rasul, yang sedikit bersalawat kepada baginda Rasul, langsung diambil oleh Rasulullah, engkau adalah umatku, mari sama-sama dengan aku nanti di dalam syurga. Ada nyaman kita malam ini.